Oke, kita ke part B sekarang, karbon. Tapi karbon ini teksnya panjang. Kita lewati aja, nggak usah kita bahas teksnya. Ini teksnya panjang sekali. Masih. Kita lewati aja yang karbon. Kita loncat ke A ini, activity 3, conjunction. Oke, kita akan bahas mulai yang ini, conjunction. Conjunction itu kata sambung ya. Jadi conjunction adalah kata atau frasa yang menghubungkan dua gagasan. Seperti contohnya di nomor satu ini ada on the other hand yang di garis bawah itu. On the other hand ini conjunction. On the other hand artinya apa? On the other hand gitu. Apa artinya? Artinya di sisi lain gitu ya. Jadi ada satu gagasan, terus ada on the other hand, terus ada gagasan lagi. Jadi on the other hand ini menghubungkan dua gagasan. Sebelum on the other hand dan sudah on the other hand. Kira-kira on the other hand tadi kan artinya di sisi lain gitu ya. Kira-kira on the other hand ini menghubungkan dua gagasan yang sifatnya gimana? Apakah kontras berlawanan atau cause and effect sebab akibat atau addition menambahkan atau gimana? Sebelum on the other hand dan sudah on the other hand. Kontras, Pak. Kontras ya. Ya, betul memang kontras. Coba kita cek. In diamond, the atoms are so tightly bound one to another. Dalam intan, atom-atomnya bound itu terikat, tight itu kuat, tightly dengan kuat, so tightly dengan sangat kuat berarti. One to another, satu sama lain atau saling. Dalam intan, atom-atomnya saling terikat dengan sangat kuat, that it provides man with its hardest known substance. Sehingga intan memberi manusia substansi atau benda yang dikenal paling keras. Ya toh, intan itu kan keras sekali toh, paling keras malah. Benda yang dikenal manusia paling keras itu ya intan itu. Kalau misalnya besi itu ya kalah keras sama intan. Apalagi kaca. Kaca itu dibanding intan termasuk empuk. Kalau kita pakai intan, terus kita goreskan kaca, kacanya kita gores pakai intan, kita gores bentuk lingkaran gitu misalnya, terus kita dorong, ah nanti kacanya jadi berlubang bentuk lingkaran itu, kayak di film-film itu. Ya oke, kita lanjutkan. On the other hand, di sisi lain, the second crystalline form of carbon, graphite, bentuk kristal kedua dari karbon, grafit, is a soft black substance, adalah benda hitam lembut, with atom hexagonally arranged in parallel sheets, dengan atom yang secara hexagonal tersusun dalam lembar-lembar sejajar. Kontras atau enggak ini? Berlawanan atau bukan? Berlawanan ya, kontras ya. Tadi kan intan itu kan keras sekali, paling keras malah. Di sisi lain, grafit itu benda hitam yang lembut, nah, lunak atau lembut. Kan kontras, bertentangan. Jadi, sekali lagi, on the other hand itu adalah conjunction yang menghubungkan dua gagasan yang sifatnya kontras atau berlawanan. Atau gini, hubungan dua gagasan yang dihubungkan oleh conjunction itu ada istilahnya yaitu logical meaning. Jadi logical meaning yang ini. Logical meaning adalah sifat hubungan dua gagasan yang dihubungkan oleh conjunction. Sehingga on the other hand ini bisa kita sebut conjunction yang logical meaningnya kontras atau berlawanan. Ya toh, karena conjunction ini menghubungkan dua gagasan yang sifatnya kontras atau berlawanan, maka on the other hand bisa kita sebut conjunction yang logical meaningnya kontras atau berlawanan. Gitu ya. Oke, next. Number two, contoh yang kedua ada but. Kalau but artinya kan tapi. Kalau but ini kira-kira menghubungkan dua gagasan yang sifatnya gimana? Logical meaningnya apa? Apakah kontras ataukah cause and effect atau addition atau apa? But kan tapi kontras, Pak.
kontras juga ya, kok kontras lagi ya, kita lewati aja nomor tiga aja. Nomor tiga awalnya dapat lagi, tapi nomor tiga ada dua conjunction, but sama however. Kalau however artinya apa? Namun. However artinya namun atau akan tetapi gitu ya. Ya boleh namun sama. Logical meaning-nya apa kalau however? Kontras juga, sir. Kontras juga. Kok dari tadi yang jawab cuma Binti Nurjanah gitu, yang lain kenapa tuh kok diem aja? Mau ikut jawab. Jawab tuh salah nggak apa-apa. Yang penting jawab kan ada nilainya, nilai keaktifan. Ya, however ini namun atau akan tetapi berarti logical meaning-nya kontras juga. Kok kontras lagi ya? Kita lewati lagi aja. Nomor 4 saja. And therefore. Ah, kalau ini bukan kontras ini. And therefore itu artinya apa? And therefore artinya apa? Oleh karena itu, bukan Pak? Oleh karena itu, ya. Dan oleh karena itu. Kalau and therefore, berarti logical meaning-nya apa? Kontras, cause and effect, addition atau apa? Cause and effect, Pak. Cause and effect, ya betul. Kita cek nomor 4. It has the highest index of refraction. Ini it-nya mengacu ke diamond ya, masih ngomongin diamond. Jadi diamond mempunyai indeks refraksi yang paling tinggi of any familiar gemstone. Gemstone itu batu mulia, familiar itu kan ya akrab atau batu mulia yang kita kenal. Jadi intan mempunyai indeks pantul yang paling tinggi di antara batu mulia yang kita kenal. And therefore dan oleh karena itu reflects more light, memantulkan lebih banyak cahaya back to the eye, kembali ke mata, than any other gem. Gem ini ya gemstone maksudnya, dibanding batu mulia yang lain. Cause and effect bukan ini. Hubungannya cause and effect bukan? Cause and effect. Ya, cause and effect ya. Karena penyebabnya adalah intan mempunyai indeks pantul yang paling tinggi. Akibatnya memantulkan lebih banyak cahaya. Jadi therefore, and therefore di sini menghubungkan gagasan sebelumnya yang merupakan penyebab dan gagasan sesudah and therefore yang merupakan akibat. Gitu ya. Jadi ya logical meaning-nya berarti sebab akibat atau cause and effect. Oke, next, number 5. Kalau number 5 ini while. Kalau while artinya apa? Sedangkan, bukan sir. Ya, boleh. Bisa artinya sedangkan. Sedangkan atau sementara gitu ya. Sedangkan atau sementara. Coba kita cek. Diamond is a non-conductor. Anunya, logical meaning-nya dulu. Logical meaning-nya apa? Sedangkan atau sementara? Kontras. Kontras, ya. Kontras. Kontras. Kita cek. Diamond is a non-conductor. Intan adalah bukan penghantar. Sementara grafit, conducts, menghantar. Oh, berarti kontras ini jelas kelihatan. Intan itu bukan penghantar. Kalau grafit kan menghantar. Berarti kan penghantar. Ya. Selengkapnya ada di halaman berikutnya. Yang ini. Nah, ini ada list of conjunction. Ini daftar conjunction yang lengkap di sini. Jadi ini ada tiga kolom. Ada tiga kolom. Kolom yang pertama logical meaning. Nah, logical meaning itu tidak cuma kontras sama cause and effect, ada kontras tadi sudah berlawanan. Ada addition. Addition itu penambahan. Terus ada sequence. Sequence itu urutan. Urutan. Cause and effect, sebab akibat. Terus ada alternatif, itu pilihan. Terus ada concession. Kalau concession ini nanti kita bahas terakhir aja. Sementara concession kita lewati dulu. Sekarang kita ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini keterangannya mostly occur at the beginning of sentences. Biasanya muncul di awal kalimat. Untuk conjunction yang jenis ini, yang di kolom 2 ini, sebetulnya ada istilahnya yaitu internal conjunction. Internal conjunction adalah conjunction yang menghubungkan dua kalimat.
Kalau yang di kolom ketiga ini istilahnya external conjunction. External conjunction adalah conjunction yang menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Sekali lagi, internal conjunction adalah conjunction yang menghubungkan dua kalimat. Kalau external conjunction adalah conjunction yang menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Sehingga yang external conjunction ini keterangannya mostly occur between clauses. Biasanya muncul di antara klausa. Kalau external ini menghubungkan dua klausa, jadi biasanya dia munculnya di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Kalau internal itu biasanya muncul di awal kalimat karena kan menghubungkan dua kalimat. Karena biasanya muncul di awal kalimat, contoh-contoh conjunction di sini semuanya diawali dengan huruf besar penulisannya. Jadi yang internal conjunction ini however hanya besar, yet y-nya besar, but b-nya besar, dan seterusnya. Karena biasanya muncul di awal kalimat. Kalau di contoh yang tadi, nah yang ini tadi, yang internal conjunction itu penulisannya selain di garis bawah juga dicetak tebal. Jadi yang dicetak tebal itu internal conjunction, sedangkan yang external conjunction selain di garis bawah penulisannya dicetak miring. Jadi yang nomor satu, on the other hand, ini internal conjunction kan menghubungkan dua kalimat. Jadi ada satu kalimat. In diamond, the atoms are, dan seterusnya sampai substance, titik. Terus on the other hand, nah terus kan ini kalimat baru. Berarti on the other hand ini menghubungkan dua kalimat, makanya dia termasuk internal conjunction. Contoh yang kedua, but ini external, kan tidak dicetak tebal, berarti external. Menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Jadi nomor dua ini ada klausa pertama, the popular interest in diamonds concentrates on their values as gemstones. Ini klausa yang pertama, terus ada but, terus klausa kedua. The stones have greater value as industrial tools. Jadi but di sini menghubungkan dua klausa, makanya ini termasuk external conjunction. Kalau yang nomor tiga, ini ada however. Ini kok dicetak tebal, berarti ini kan internal, menghubungkan dua kalimat. Tapi kok tidak muncul di awal kalimat, kok di tengah-tengah kalimat. Ya enggak apa-apa, tadi kan disebut keterangannya kan biasanya muncul di awal kalimat. Biasanya kan ya enggak selalu. Bisa juga tidak di awal kalimat seperti ini. Tapi ini however-nya tetap menghubungkan dua kalimat. Kalimat yang pertama, carbon is stable, dan seterusnya. Terus dengan kalimat yang kedua, in reaction with alkali, dan seterusnya. Meskipun demikian, ini aslinya however-nya itu tadinya muncul di awal kalimat kedua. Tadinya itu gini, aslinya kalimatnya gini. Carbon is stable towards water, but undergoes slight oxidation when heated with oxidizing acids. Titik. However, in reaction with alkali, it does not suffer any attack. Nah, aslinya gitu tadi. However-nya munculnya di awal kalimat kedua. Tapi boleh digeser agak ke tengah seperti ini, sehingga dia tidak muncul di awal kalimat kedua. Tapi tetap dia internal, tetap menghubungkan dua kalimat. Oke, kembali ke yang tadi. Sekarang kita bahas contoh-contoh conjunction-nya. Pertama yang kontras. Yang kontras itu contohnya ada however. Artinya tadi akan tetapi. Kemudian yet. Kalau yet apa artinya? Yet artinya apa? Yet itu artinya namun. Ya tadi however boleh diartikan namun juga ya. Yet juga boleh diartikan namun atau tapi gitu. But tapi kan ini kontras ya. Jadi kenyangannya ya kayak gitu-gitu. Maknanya ya namun, tapi, akan tetapi. On the other hand, di sisi lain, meanwhile. Kalau meanwhile apa artinya? Meanwhile apa artinya? Sementara itu, Pak. Ya, betul. Sementara itu. Kalau nevertheless, ini garing terus. Never telus, nggak pernah telus. Nggak pernah telus, garing terus. Garing. Nevertheless itu artinya meskipun demikian. Terus otherwise artinya jika tidak demikian. Terus yang eksternal contohnya ada but, tetapi, while.
sementara, whereas sedangkan. Tapi while juga boleh saja diartikan sedangkan. Kan logical meaningnya sama. Ya, berikutnya addition, penambahan. Contohnya ada in addition, moreover, furthermore. Ini artinya kira-kira selain itu gitu ya. Sama ini artinya. In addition, moreover, furthermore artinya kira-kira selain itu kan menambahkan toh. Jadi addition adalah conjunction yang menghubungkan dua gagasan yang sifatnya saling menambahkan informasi. Jadi ada satu informasi, terus ada conjunction yang logical meaningnya addition ini, terus ada informasi lagi yang sifatnya menambahkan informasi sebelumnya. Itu ya addition. Makanya ini apa namanya conjunction-nya artinya kan selain itu. Jadi ada satu kalimat terus selain itu terus ada kalimat lagi ya kan menambahkan yang sebelumnya berarti. Kalau yang external contohnya and. Artinya ya dan. Berikutnya ada sequence. Sequence ini urutan. Kalau ini beda-beda artinya first itu yang pertama, second yang kedua. Next, selanjutnya, finally, akhirnya, gitu ya. Jadi, first itu pertama. Pertama itu harus first dulu, jangan pertama masuk finally. Nah, ya rampung, masuk pertama-tama kok finally. Pertama ya harus first dulu, baru second, terus finally itu nanti terakhir. Kalau yang and then, yang external, contohnya and then artinya dan kemudian, gitu ya. Berikutnya, cause and effect. Sebab akibat, contohnya therefore. Tadi apa artinya therefore? Oleh karena itu. Oleh karena itu ya. As a result, sebagai hasilnya atau akibatnya, gitu ya. Accordingly, accordingly itu kejadian yang mengikutinya atau akibatnya. Consequently, konsekuensinya atau akibatnya, kok akibatnya semua ya. Nah, ya memang ini cause and effect kok. Setelah conjunction ini kan terus diikuti akibat. Jadi ya conjunction-nya bisa diartikan akibatnya gitu terus diikuti akibat kan gitu. As a consequence sebagai konsekuensinya atau sebagai akibatnya. Thus itu jadi. Terus yang external contohnya so sehingga atau so that sehingga bisa juga artinya agar atau supaya. And therefore tadi sudah dan oleh karena itu. Kemudian yang alternatif atau pilihan ada contoh conjunction or. Yang concession contohnya although meskipun. Ada satu catatan yang perlu kita ingat untuk conjunction ini. Jadi gini, yang perlu kita ingat gini. Ada conjunction tertentu yang hanya bisa berfungsi sebagai internal dan ada juga conjunction tertentu yang hanya bisa berfungsi sebagai external. Tapi ada juga yang bisa berfungsi dua-duanya. Contoh misalnya meanwhile ini. Meanwhile ini hanya bisa berfungsi sebagai internal. Meanwhile itu pasti menghubungkan dua kalimat. Tidak pernah meanwhile kok menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat, nggak pernah, nggak bisa. Jadi meanwhile itu pasti internal. Kalau yang while, while itu pasti eksternal. Pasti menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Tidak pernah while menghubungkan dua kalimat. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi while itu pasti eksternal. Tapi kalau but, itu bisa internal, bisa menghubungkan dua kalimat. Bisa eksternal, menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Atau yang tadi, or tadi juga bisa internal, bisa eksternal yang alternatif A ini. Or ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau although ini cuma eksternal saja. Tidak pernah although menghubungkan dua kalimat. Pasti dia menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Nah, sekarang saatnya kita bicarakan tentang concession. Tadi saya bilang nanti concession kita bicarakan terakhir. Nah, sekarang kita bicara tentang concession, saya jelaskan dulu. Concession itu sebetulnya adalah kontras yang posisi gagasannya dibalik. Jadi concession adalah kontras yang posisi gagasannya dibalik. Contoh gini, ini ada kalimat yang logical meaning-nya kontras. Gini, he was sick, but, but itu kan kontras, logical meaning-nya, but he attended
the class. Dia sakit, tapi dia masuk kelas. Biasanya kalau sakit itu kan terus nggak masuk. Ini sakit, tapi masuk, akan kontras. Berarti di sini, but ini adalah menghubungkan conjunction. But adalah conjunction yang menghubungkan klausa pertama he was sick dengan klausa kedua he attended the class. Hubungan antara he was sick dengan he attended the class adalah kontras atau berlawanan. Nah, kemudian, salah, enggak salah, enggak konsen. Ya, kemudian ini kalau but-nya kita ganti dengan although, nah although kan possession ya, nah, berarti posisi gagasannya dibalik. He attended the class-nya jadi di depan, terus he was sick-nya jadi di belakang. He attended the class, although he was sick, kan jadi gini. Jadi kalau but-nya diganti dengan although, maka posisi gagasannya jadi dibalik. He attended the class-nya menjadi di depan. He was sick-nya jadi di belakang. Tapi ini artinya sama ya toh. Yang pertama tadi, he was sick but he attended the class. Artinya kan dia sakit tapi dia masuk kelas. Terus yang bawah, he attended the class although he was sick. Dia masuk kelas meskipun dia sakit. Sama artinya. Ya, jadi sekali lagi concession adalah kontras yang posisi gagasannya dibalik. Tadi contohnya kan contoh concession tadi kan although ya. Although kan pasti external. Tidak mungkin dia internal, tidak mungkin menghubungkan dua kalimat. Tapi yang namanya external conjunction tadi kan keterangannya mostly occur between clauses. Biasanya muncul di mostly occur between clauses. Biasanya muncul di antara klausa atau di tengah-tengah kalimat. Tapi bisa saja ini muncul di awal kalimat. Kan cuma biasanya muncul di antara klausa atau di tengah kalimat. Yang namanya biasanya kan ya nggak selalu. Jadi although ini juga bisa muncul di awal kalimat. Tapi dia tetap menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Bukan menghubungkan kalimat itu dan kalimat sebelumnya, bukan. Jadi kalau misalnya ini although-nya dipindah ke depan kan kalimatnya jadi gini. Although he was sick, comma, he attended the class. Nah, kan gini tau. Sama loh ini artinya tadi. He attended the class although he was sick. Sekarang although he was sick, he attended the class. Kan sama artinya. Jadi bedanya apa? Kalau although-nya di tengah dan although-nya di depan, bedanya cuma gini. Kalau although di tengah kalimat, itu berarti dia kan jelas memisahkan antara klausa pertama dan klausa kedua. He attended the class itu klausa pertama, terus ada although. Although ini kan jadi batas antara klausa pertama dan klausa kedua. Tapi kalau although-nya di awal kalimat, nah, batas antara klausa pertama dan kedua jadi nggak ada. Makanya terus diberi koma ini. Nah, ada koma di sini. Although he was sick, koma, he attended the class. Jadi batas antara klausa pertama dan klausa kedua ya komanya ini. Kalau yang tadi yang sebelumnya nggak usah pakai koma karena sudah jelas batasnya adalah although. Ya, itu penjelasan untuk conjunction. Sudah selesai penjelasannya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bawahnya nih latihan. Perintahnya, combine the two sentences in each number using both types of conjunctions. Gabungkan dua kalimat dalam tiap-tiap nomor di bawah ini dengan menggunakan dua jenis conjunction. Dua jenis conjunction itu maksudnya ya internal sama eksternal. Tapi kita nggak usah dua lah, satu aja. Biar cepat. Jadi, kalian gabungkan dua kalimat dalam tiap-tiap nomor ini dengan menggunakan satu conjunction. Boleh pakai yang internal, boleh pakai yang eksternal. Tapi yang penting,
kalian cari dulu conjunction, logical meaningnya. Kalian cari dulu logical meaningnya. Kalau misalnya logical meaningnya itu kontras misalnya, nah, kalian boleh gunakan however, boleh pakai yet, boleh on the other hand, gitu ya. Tapi kalau logical meaningnya addition, silakan pilih in addition boleh, furthermore boleh, moreover boleh, atau and, pakai yang external juga boleh. Jadi gitu ya. Kalian bikin satu aja, satu nomor dikerjakan satu kali aja, nggak usah dua jenis conjunction. Boleh pilih yang internal, boleh pilih yang external, tapi tentukan dulu logical meaningnya. Oke, yang ini kalian kerjakan dulu ya. Nah, terus, oke, kita bahas. Dari number one, cactus does not need very much water. It can adapt well in deserts. Number one ini logical meaningnya apa? Kontras cause and effect, sebab akibatnya. Kita kalau cause and effect boleh pakai therefore misalnya ya, atau so aja, sehingga. Kaktus tidak memerlukan sangat banyak air, sehingga kaktus dapat beradaptasi dengan baik di padang pasir. Logis enggak kalau cause and effect? Sehingga gitu. Logis. Logis ya. Ya, bolehlah. Boleh, cause and effect. Tapi sebetulnya ada yang lebih bagus dari cause and effect. Apa? Ada yang tahu? Yang bukan cause and effect, tapi lebih bagus dari cause and effect apa? Addition, sir. Addition, ya. Ya, ini memang yang betul aslinya itu memang addition. Jadi ini dua-duanya merupakan kelebihan kaktus dibanding tanaman lain. Kita pakai moreover misalnya ya. Kaktus does not need very much water. Kaktus tidak memerlukan sangat banyak air. Moreover, selain itu, kaktus dapat beradaptasi dengan baik di padang pasir. Kan gitu. Jadi yang paling tepat itu addition. Tapi kalau mau dijawab pakai cause and effect, pakai so gitu ya, boleh. Nggak apa-apa, karena logis. Tapi kalau kontras atau sequence itu salah, itu enggak logis. Oke, okay, next, number two. Changes in temperature break rocks into pieces. The wind blows the pieces away. Apa ini logical meaning-nya? Nomor dua. Then. Then itu sequence ya berarti. Sequence. Coba. Ya, memang sequence ini. Perubahan suhu memecah batu karang menjadi keping-keping. Terus then gitu ya. Kemudian angin meniup keping-keping itu. Ya, logis ya. Ini memang dua kejadian yang berurutan. Jadi kejadian pertama, perubahan suhu memecah batu karang menjadi keping-keping. Kejadian berikutnya, angin meniup keping-keping. Kan kalau belum ada keping-keping yang dipecah dari batu karang oleh perubahan suhu, kan angin tidak meniup keping-keping itu. Jadi ini kejadiannya pasti sesudah changes in temperature break rock into pieces. Ya, jadi urutan, sequence, betul. Next, number three. Kalau number three apa ini? Gampang ini. Logical meaning-nya apa? Contrast, ya. Temperatures in deserts are extremely high during the day. Suhu di padang pasir luar biasa tinggi selama siang. Kontras misalnya, however, gitu ya. Akan tetapi, pada malam hari, suhunya seringkali sangat rendah. Ya, kontras betul. Number four, logical meaning-nya apa? Number four, logical meaning-nya? Cause and effect. Cause and effect. Pakai cause and effect ya, therefore, misalnya. There is very little rainfall in deserts, therefore few plants can live there. Ada sangat sedikit curah hujan di padang pasir, oleh karena itu sedikit tanaman dapat hidup di sana. Logis ya? Ya logis, memang ini cause and effect. Next, number five. Kalau ini apa? Kontras. Kontras. In a culture which believes in individual achievement, dalam kebudayaan yang percaya
prestasi individu, one pursuit success for his individual achievement. Seseorang mengejar kesuksesan demi prestasi individu. On the other hand, itu kalau kontrasnya. Di sisi lain, dalam masyarakat yang percaya prestasi kelompok, seseorang mengejar kesuksesan demi nama baik kelompok. Ya, betul kontras ya, berlawanan. Next, terakhir, number six. Logical meaning-nya apa? Ini agak sulit nih. Number six, logical meaning-nya apa? Addition, bukan, sir. Bukan addition. Ada yang bisa membetulkan? Sequence, bukan. Apa? Sequence. Bukan. Ini bukan kejadian. Ini bukan urut-urutan kejadian. A society holds norms and values of individuals in the group. Sebuah masyarakat memegang norma-norma dan nilai-nilai dari individu-individu dalam kelompok itu. Dalam masyarakat maksudnya. Terus, an individual follows the rules in the society. Seorang individu mengikuti aturan dalam masyarakat itu. Berarti apa? Kan rules, aturan, itu kan dibuat berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai dari tiap-tiap individu yang dipegang oleh masyarakat tadi. Cause and effect. Sehingga seseorang itu harus mengikuti aturan dalam masyarakat. Itu kan aturannya sudah dibikin berdasarkan norma dan nilai-nilai dari tiap-tiap individu. Akibatnya, nah individu jadi mengikuti aturan dalam masyarakat itu gitu ya. Cause and effect ini betul. Ya, dengan demikian activity berapa tadi? 3 sudah selesai. Kita lanjutkan dengan activity 4. Activity 4, description of nature and human intervention. Nah, kita baca aja penjelasannya. There are two ways of describing nature. Ada dua cara mendeskripsikan alam. Cara yang pertama ini, if the scientist let the nature tell what it does by itself, then active sentences are used. Jika ilmuwan membiarkan alam menceritakan apa yang dia lakukan sendiri, maka kalimat aktif digunakan. Jadi, kalau ilmuwan membiarkan alam menceritakan apa yang dilakukan sendiri, itu maksudnya kejadian alamnya itu terjadi sendiri gitu loh. Tidak ada campur tangan manusia. Kalau tidak ada campur tangan manusia, then active sentences are used. Digunakanlah kalimat aktif. Jadi, tadi kan ada dua cara. Cara yang pertama, gunakan kalimat aktif jika ada campur tangan manusia. Jika tidak ada campur tangan manusia. Jadi alam menceritakan sendiri kejadian yang dialami sendiri. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi kalau tidak ada campur tangan manusia, gunakan kalimat aktif. Contoh, in reaction with alkali, however, it does not suffer any effect. Dalam reaksi dengan alkali, ini ngomongin karbon, ini it-nya itu karbon. Karbon tidak mengalami serangan apapun. Jadi karbon ini bereaksi dengan alkali, tapi bereaksi sendiri, tidak ada campur tangan manusia. Karena tidak ada campur tangan manusia, kita mendeskripsikannya dengan menggunakan kalimat aktif yang di garis bawah itu. Does not suffer, tidak mengalami. Ya. Mengalami kan aktif. Loh. Itu ya, jadi cara yang pertama, gunakan kalimat aktif jika tidak ada campur tangan manusia. Terus cara yang kedua, ya yang ini. Nah ini. However, when the scientist intervene the nature, akan tetapi jika ilmuwan intervene, campur tangan. Nah berarti kalau ada campur tangan manusia, passive voice is used. Gunakan kalimat pasif to keep the themes right, untuk menjaga themes-nya tetap benar. Themes-nya tidak berubah gitu maksudnya. Themes itu adalah bagian yang ditonjolkan dalam kalimat. Kenapa kalau untuk menjaga themes-nya tidak berubah, kenapa digunakan kalimat pasif?
Karena kalimat pasif itu pelakunya boleh tidak disebutkan. Di sini kan pelakunya nggak penting, bukan teams-nya. Teams-nya bukan pelakunya itu. Yang ditonjolkan itu bukan itu. Pelakunya itu nggak penting, nggak perlu ditonjolkan. Jadi digunakan kalimat pasif karena kalimat pasif itu pelakunya boleh tidak disebutkan. Ini maksudnya, saya kasih contoh. Kalau kalimat aktif, ini ada contoh kalimat aktif. Kan pelakunya harus disebutkan. Ini kalimat aktif. Anton kick the ball. Ini kalau dijadikan kalimat pasif kan jadi the ball is kick. Is kick boleh ditambahi by Anton. Boleh juga enggak. Jadi biasanya ditulis dalam kurung gini, maksudnya optional, boleh pakai, boleh tidak. Jadi misalnya kalimat pasifnya cuma the ball is kicked, itu titik, itu juga boleh, sampai di situ nggak usah pakai by Anton, boleh. Ya. Karena kan kalimat pasif itu pelakunya boleh tidak disebutkan. Tapi kalau kalimat aktif, pelakunya harus disebutkan. Di sini kalau Antonnya nggak disebutkan, cuma kicks the ball. Enggak ada kalimat kok kicks the ball. Itu enggak ada. Enggak boleh pelakunya dihilangkan kalau kalimat aktif. Harus disebutkan. Anton kicks the ball. Gitu. Nah, jadi gini ya. Sekarang contoh. Kembali ke yang tadi. Contohnya dulu. Yang nomor satu. For this reason, carbon dioxide is used. Nah, is used itu kan artinya digunakan. Ini kan pasif. Untuk alasan ini, karbon dioksida digunakan sebagai pemadam api dalam pemadam kebakaran. Siapa yang menggunakan karbon dioksida untuk memadamkan api? Yang menggunakan kan manusia. Tapi di sini manusianya nggak penting. Jadi boleh tidak disebutkan, boleh dihilangkan karena nggak penting. Yang ditonjolkan itu adalah bahwa timnya, bagian yang ditonjolkan dalam kalimat adalah karbon dioksida ini. Karbon dioksida itu digunakan sebagai pemadam api dalam pemadam kebakaran. Yang menggunakan siapa? Ya nggak penting. Meskipun aslinya yang menggunakan manusia, tapi kan nggak penting, jadi nggak ditulis di sini. Sehingga pakai kalimat pasif. Kalimat pasif itu cirinya, predikatnya pasti terdiri dari be plus verb 3. B-nya bisa is, am, are, bisa was, were, been, being, be. Gitu ya. Terus ditambah ketiga. Kalau predikatnya seperti itu berarti kalimat pasif. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak ada be plus ketiga, berarti bukan kalimat pasif. Ya, satu aja contohnya. Intinya gini. Intinya, kalau tidak ada campur tangan manusia, gunakan kalimat aktif. Kalau ada campur tangan manusia, gunakan kalimat pasif. Itu ya yang perlu diingat. Kalimat pasif jika ada campur tangan manusia, kalimat aktif jika tidak ada campur tangan manusia. Itu aja. Bawahnya describe other natural things, enggak usah. Kita ke activity 5 sekarang, structure highlight. Pay attention to the sentences below. Kita baca dulu aja. When you have the same subjects in complex clauses, you may delete the subject and their finites, tense and modality, in the subclause, and change the verbs into past participle for passive and present participle for active. Ini kalimatnya agak sulit dipahami karena banyak ini istilah kebahasaan. Nah, misalnya ada complex clauses, ada subject, ada finites, tense, modality, subclause, past participle phrase, past participle itu kan istilah-istilah kebahasaan atau language term. Itu jadi agak susah dipahami. Tapi kalau kita paham istilah-istilah ini bisa kita pahami dengan baik, ya kalimatnya jadi bisa kita pahami dengan baik. Coba kita ulangi dari awal pelan-pelan sambil kita artikan. Terutama yang itu istilah-istilah kebahasaannya. When you have the same subjects in complex clauses, ketika kita mempunyai subjek yang sama dalam complex clauses itu apa? Complex clauses itu apa? Complex clauses adalah
klausa yang kompleks. Nah, iya wong kompleks klausa. So, masa kompleks klausa sebenarnya klausa yang tidak kompleks. Nah, ya salah. Maksudnya kompleks klausa, klausa yang kompleks itu yang gimana? Atau ini sebetulnya ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kompleks klausa itu disebut apa? Ada yang tahu? Kompleks clauses itu bahasa Indonesianya adalah kalimat majemuk bertingkat. Pernah dengar tuh ini? Ya pernah lah mestinya. Kalimat majemuk itu ada dua. Kalimat majemuk itu kalimat yang mengandung minimal dua klausa. Atau kalimat yang mengandung lebih dari satu klausa. Itu kalimat majemuk. Ada dua macam, kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Ya, kan? Pasti pernah dengar kalau ini. Kalimat majemuk bertingkat itu di dalamnya ada, kan tadi terdiri dari lebih dari satu klausa ya, kalimat majemuk. Kalau bertingkat itu di dalamnya ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Kalau kalimat majemuk setara, nah kan setara. Ini dua-duanya induk. Kalau bertingkat kan yang satu anak, yang satu induk. Nah, bertingkat namanya. Kalau setara, dua-duanya induk. Induk kalimat itu apa? Anak kalimat itu apa? Induk kalimat adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Makanya maka dia namanya induk karena kan bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Kalau anak kalimat kan nggak bisa berdiri sendiri. Anak kalimat itu klausa yang menempel pada induk kalimat. Makanya dia disebut anak karena nggak bisa berdiri sendiri, dia harus menempel pada induk. Contoh, saya kasih contoh dalam bahasa Inggris. Ini ada complex clauses atau kalimat majemuk bertingkat. I saw the man who stole your wallet. Aku melihat orang yang mencuri dompetmu. Ini ada dua klausa, yaitu I saw the man dengan who stole your wallet. Yang induk kalimat yang mana? Yang I saw the man atau yang who stole your wallet? Induk kalimatnya. I saw the man. Ya, yeah, I saw the man ini induk kalimat. Induk kalimat. Induk kalimat itu bahasa Inggrisnya main clause. Kalau who stole your wallet ini anak kalimat. Bahasa Inggrisnya sub clause. Jadi, I saw the man itu induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Kan ada kalimat, I saw the man, gitu. Itu boleh. Tapi kalau who stole your wallet, ini nggak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Nggak ada kalimat kok cuma who stole your wallet. Nggak boleh. Itu harus menempel pada induk. Karena ini adalah anak kalimat. Nah, ini kan ada dua klausa ya. Klausa yang pertama, I saw the man itu subjeknya I. Klausa yang kedua, who stole your wallet, subjeknya who, yang mengacu ke the man. Berarti ini subjeknya beda, subjeknya I sama who, yang mengacu ke the man kan berarti beda subjeknya. Tadi, ya kita kembali yang tadi. Tadi kalau kita punya subjek yang sama dalam kompleks clauses, ketika kita punya subjek yang sama dalam kalimat majemuk bertingkat, you may delete the subject, kita boleh hilangkan subjeknya, and their finance, dan pak peserta finite-nya in the sub clause di anak kalimat. Jadi kita hilangkan subjek yang di anak kalimat, jangan yang di induk kalimat. Terus and change the verbs into past participle for passive dan ubahlah predikatnya menjadi past participle itu kan V3. Predikatnya kita ubah menjadi V3 kalau pasif. And present participle for active, present participle kan popping. Dan kita ubah menjadi popping kalau aktif. Jadi
Sekali lagi, kalau ada subjek yang sama, subjeknya kita buang. Satu aja, jangan dua-duanya. Satu subjek kita buang, yaitu subjek yang ada di subclause, yang di anak kalimat. Kemudian, predikatnya, ini predikat yang di anak kalimat juga, jangan yang di induk kalimat. Predikatnya, kalau dia pasif, kita ganti pakai ketiga. Kalau dia aktif, kita ganti pakai voping. Jadi voping itu aktif, ketiga itu pasif, gitu mengingatnya. Contoh, number one. Carbon is stable towards water, but undergoes slight oxidation when heated. When heated ini tadinya when it is heated. Gini tadinya. Aslinya gini kalimatnya. Kemudian when it is heated ini it-nya kan mengacu ke karbon. Nah, berarti kalimat ini mengandung dua subjek yang sama. Karbon sama it. Tapi it-nya kan mengacu ke karbon. Ya. Dianggap sama. Karena sama, maka it-nya yang ini when it is heated ini kan anak kalimat. It-nya kita buang. Terus predikatnya kita lihat is heated. Nah, berarti kan pasif toh nih. Kalau pasif kita ganti pakai ketiga. Nah, ya heated gitu. Nah, sehingga kalimatnya jadi gini. Carbon is stable towards water but undergoes slight oxidation when heated with oxidizing acid. Nah, gini saja kan lebih sederhana jadinya daripada when it is heated. Lebih sederhana kalau when heated. Ini sebetulnya untuk menyederhanakan kalimat saja sih. Sebetulnya itu gampang loh. Cuma teorinya kayaknya rumit banget. Tapi hasilnya gampang. Lagi contoh yang kedua. Any form of carbon when combining with a large quantity. Ini when combining-nya tadinya adalah when it combines. Tadinya gini kalimatnya. Any form of carbon when it combines with a large quantity of oxygen. Jadi it-nya di sini mengacu ke any form of carbon. Karena sama, maka subjek yang di anak kalimat dihilangkan. It-nya kita hilangkan. Terus combines. Combines ini kan aktif. Kalau pasif kan cirinya ada B plus V3. Ini combines kan tidak ada B-nya dan bukan V3. Jadi ini bukan pasif tapi aktif. Kalau aktif kita ganti pakai voping. Sehingga menjadi combining. Nah, gini kalimatnya menjadi any form of carbon when combining. Gini aja nggak usah. When it combines kan kepanjangan. When combining with large quantity of oxygen at an elevated temperature forms carbon monoxide. Carbon jenis apapun jika bergabung dengan sejumlah besar oksigen pada suhu tinggi akan membentuk karbon monoksida. Gini ya, ini gampang kok. Ada lagi satu contoh lagi yang ini, yang for example ini contoh lagi. Kalimat aslinya kalau disebutkan, kalimat aslinya itu when it is heated, ice melts. It-nya mengacu ke ice ini ya. Jadi karena subjeknya sama, it-nya dibuang. Terus is heated itu kan pasif. Is heated kan pasif. Kalau pasif kita ganti pakai V3. Jadi heated gitu aja. Sehingga kalimatnya menjadi when heated, ice melts. Proses seperti ini juga ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan juga mengenal seperti ini. Kalau subjeknya sama, yang satu dibuang aja biar nggak kepanjangan. Misalnya gini, ketika es dipanasi, es mencair. Kan esnya nggak perlu disebut dua kali, wong sama kok, cukup sebut sekali aja. Yang satu esnya dihilangkan. Nggak usah ketika es dipanasi, es mencair, tapi ketika dipanasi, es mencair. Ya kan satu kali aja esnya. Sama tuh kayak ini. Nah, iya, dalam bahasanya juga ada kayak gitu. Ya, gampang ini tuh. Coba sekarang yang ini kalian kerjakan dulu. Dibikin kayak contoh itu ya. Jadi ini ada dua klausa. Yang satu anak kalimat, yang satu induk kalimat. Terus yang di anak kalimat, subjeknya dibuang. Predikatnya kita lihat kalau aktif, kita ganti pakai voping. Kalau pasif, kita ganti pakai V3. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Gampang ini. Oke, kita bahas. Nah, number one. When the fluid hits at low level for a period of 7 years, it becomes a pearl. Terus kita sederhanakan jadi apa ini? Number one.
buah. Jadi apa? Sebetulnya jadi becoming a verb, bukan sir? Ya, jadi gimana? Yang lengkap, jangan gitu aja. Yang lengkap. When the food hits at low level for a period of 7 years, becoming a verb. Oke, saya bahas. Salah kalau itu ya. Jadi ini induk kalimatnya kan it becomes a verb. Yang subjeknya yang dihilangkan itu yang di anak kalimat. Anak kalimatnya itu when the fruit hits at the level of a period of 7 years, ini anak kalimat. Jadi yang di sini yang subjeknya dibuang. Anak kalimat itu cirinya ada konektornya. Konektor itu yang menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Nomor satu itu konektornya when. Jadi yang ada when-nya itu yang anak kalimat. The fruit hits itu. The fruit hits at level for a period of 7 years, itu anak kalimat. Nomor dua, konektornya if. Jadi setelah if, it receives a hit, ini anak kalimat. Nomor tiga, konektornya before. Setelah before ini yang anak kalimat. Jadi subjeknya yang dihilangkan yang di itu. Bukan yang it becomes a verb nomor satu. Salah, coba dibetulkan. Jadi apa? When hitting at low level. Ya, yang lengkap dengan cuma when hitting at low level. When hitting at low level for a period of 7 years, it becomes a verb. When hitting at low level for a period of 7 years, it becomes a verb. Sekarang saya tanya, it-nya itu mengacu ke apa? It becomes a verb. It-nya mengacu ke? Iya, jadi the fruit-nya. Nah, the fruit-nya kan nggak ada kok. When hitting at the level, fruit-nya kan sudah nggak ada, sudah dibuang. Berarti karena it-nya itu yang diacu sudah nggak ada, nah it-nya harus muncul ke bentuk aslinya yaitu the fruit. Awong the fruit-nya sudah nggak ada, kok maksud it becomes a verb, mengacu kemana it-nya? Jadi it-nya diganti the fruit gitu. Sehingga nomor satu jawabannya gini yang betul. When hitting at low level for a period of 7 years, the fruit becomes a pearl. Gitu ya. Ya. Oke, okay, next. Nomor two. Jadi apa ini nomor dua? Ayo, nomor dua. Gampang ini. Greg if receiving head for a long period of time. Glass will crack if receiving high heat for a long period of time. Ya, betul ya. Glass will crack. Kaca akan retak jika menerima panas tinggi dalam waktu yang lama. Ya, kaca itu kalau dipanasi terus kan lama-lama terus retak. Itu kaca Indonesia. Kaca Indonesia itu kalau dipanasi terus lama-lama terus retak. Itu kalau di Inggris sana, kaca itu kalau dipanasi terus lama-lama crack. Nah itu, di Inggris itu kaca kalau dipanasi bunyinya jadi crack gitu. Kalau di Indonesia, kalau dipanasi lama-lama bunyinya terus retak. Nah gitu lah, makanya disebut retak. Padahal ya bunyinya sama ya, kok bisa beda ya istilahnya. Ya, kayak ini, apa namanya, pistol itu kalau di Indonesia kalau ditembakkan kan bunyinya dor gitu. Tapi kalau pistolnya dibawa ke Inggris terus ditembakkan, bunyinya berubah jadi bang. Padahal ya sama loh pistolnya. Kok bisa berubah ya bunyinya? Nah, enggak ding, itu cuma persepsi orang aja sih. Kayak kalau di Indonesia ada, kalau di Solo itu ada tekek, itu kan bunyinya tekek. Tekek. Kalau di Jakarta bunyinya bukan tekek tapi tokek. Tokek. Padahal ya sama ya. Enggak bisa beda ya. Enggak ding, itu persepsinya orang aja sih. Oke, okay, next. Number three, jadi apa ini? Before having a makeup, you need to wash your face. Ya, nomor tiga, before you have a makeup, you need to wash your face. Ini harusnya your, ini kurang R di sini. You need to wash your face, gini harusnya. Ini berubah jadi before having a makeup, you need to wash your face. Jadi gitu ya, sebelum memakai makeup, kamu harus mencuci mukamu dulu. Nah, kalau bahasa Indonesia juga, sebelum kamu memakai makeup, kamu perlu mencuci mukamu dulu. Ini kan kamunya nggak usah disebut dua kali. Cukup yang pertama dihilangkan. Sebelum mencuci, gitu nggak usah. Sebelum kamu mencuci. Ya. Next, number four. Berubah jadi apa ini? Number four.
The pussy lion will kill his pups when seeing them without guards from their mother. The pussy lion will kill his pups when seeing them without guards from their mother. Singa laut akan membunuh anak-anaknya ketika melihat mereka tanpa penjagaan dari induknya. Oh, kejam ya singa laut itu. Masuk anak-anaknya sendiri dibunuh kalau nggak dijaga ibunya. Kalian yang cowok jangan gitu ya, nanti kalau udah jadi bapak. Masuk kalau ibunya pergi terus anaknya dibunuh, wah, ya jangan, kejam itu namanya. Ya, ini gampang tuh ya, gampang sekali itu sebetulnya. Tadi teorinya kayaknya rumit banget. Kompleks clauses pakai finite. Tadi finite-nya nggak saya bahas sih, kalau saya bahas mungkin lebih rumit lagi jadinya. Tapi sebetulnya prakteknya sederhana sekali, jadi gampang banget ini. Oke, terakhir nomor 5. Jadi apa ini nomor 5? Because tired, they'd rather stay at home. Because tired, they'd rather stay at home. Ya, kalau ini bukan aktif ini, jadi pakai ketiga. Ini pasif diganti pakai ketiga. Because tired, gitu. They'd rather stay at home. Ya, gampang toh ini. Ya. Dengan bahannya make the same sentences, nggak usah. Kita lanjutkan ke activity 6, adverb. Masih ada waktu sedikit. Kita bahas ini cepat kalau ini. Nah, kita bahas dulu ya. Adverb will collocate with verb and adjective to produce verb and adjective phrases. Kalau ini kalimatnya pendek tapi juga rumit ini, agak sulit dipahami. Adverb will collocate with verb and adjective to produce verb and adjective phrases. Ini kalau kalimatnya, kalau kita lihat kalimat aslinya, malah lebih panjang, tapi lebih mudah dipahami. Kalimat aslinya itu gini. Adverb will collocate with verb to produce verb phrase and adverb will collocate with adjective to produce adjective phrase. Aslinya gini kalimatnya. Ini kan apa namanya? Panjang, lebih panjang tapi lebih mudah dipahami. Jadi adverb itu will collocate, akan collocate itu bersanding atau jejer gitu ya. Adverb akan bersanding dengan verb untuk menghasilkan verb phrase dan adverb akan bersanding dengan adjective untuk menghasilkan adjective phrase. Atau kalau ditulis dengan lambang lebih sederhana lagi dan lebih mudah dipahami. Jadi adverb itu kalau ketemu verb, adverb tambah verb gini. Maka akan menghasilkan verb phrase. Terus adverb akan adverb kalau ketemu adjective akan menghasilkan adjective phrase. Nah, gini kan jadi lebih mudah dipahami. Intinya adverb itu kalahan. Kalau dia ketemu verb, maka akan menjadi verb phrase. Kalau dia ketemu adjective, akan menjadi adjective phrase. Adverbnya kalah. Gini ya, itu tadi maksudnya. Terus bahannya, in general, it is formed by adjective plus suffix, suffix-le. Secara umum, adverb itu dibentuk dengan adjective ditambah akhiran le. Contoh, quick itu adjective, tapi kalau ditambah le menjadi quickly, ya itu adverb. Quick itu artinya cepat, quickly dengan cepat. Happy adjective, kalau happily adverb. Happy senang, happily dengan senang. Atau bahagia, happily dengan bahagia. Interesting, menarik, itu adjective. Interestingly adverb. Dengan menarik. Ya, bawahnya. In the text, this construction can be seen in the following sentences. Ini contoh saja. Bukan latihan, ini contoh. Materials which burns at relatively low temperature. Ah, ini yang relatively low, ini kan dicetak mirip. Relatively, itu adverb. Low, itu adjective. Jadi adverb ketemu adjective, maka akan jadi adjective phrase. Jadi relatively low ini adjective phrase. Langsung ke yang contoh yang keempat, nomor 4. Oke. Okay.
Langsung contoh nomor 5. Ini ada hexagonally arranged. Hexagonally itu adverb, arrange itu verb. Jadi hexagonally arranged adalah verb phrase. Ya, ini cuma contoh saja, bukan latihan. Itu aja yang kita bahas. Bahannya ini nggak usah. Berikutnya lesson summary ya. Lesson summary ini silakan dibaca dulu. Nanti saya share ini lesson summary-nya di grup WA kelas. Nah, berikutnya part C exercise on report. Yang ini silakan kalian kerjakan. Tapi tunggu saya share di grup WA kelas. Materinya untuk yang tadi lesson summary sama part C ini, sebentar saya share di WA kelas, terus nanti silakan kalian kerjakan yang part C.